Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian di Instagram. Tapi kali ini menarik dan memang sangat-sangat membuat kita itu kayak kagum gitu ya guys ya, kepada salah satu YouTuber yang ada di Malaysia ini, selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Masya Allah, terbaik. Kongsi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Tok Wan nak masak rendang kerang. Wah, sedap ni. Masya Allah, sehat-sehat Tok Wan. Kita tengok pahala kongsi bersama. Masya Allah. Tok Wan beli kerang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak banget ini guys. Waktu kecil saya biasa cari di pinggir rumah guys ya, di pantai. Wih, mantap ini kerang darah. Kecil, ada yang besar. Wih, banyak ya. Ya Allah, sedap sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nah, kita pakai ini. Nah, daun-daun ni pun kita buh kak. Ya, oh, caranya begini. Cepat tanggal dia. Biar apa ya? Betul, ambil pepah ni. Ambil pepah besar. Biar amisnya hilang. Betulnya. Baru tahu cara nyucinya seperti ini ya guys ya. Biasa saya cuci sebentar gitu, terus habis itu dimasak aja. Wow. Oke. Ah. Itu BE. Itu BE hitam. Wih. Wow. Mantap ini. Jadi bersih putih gitu ya guys ya. Wow, caranya gitu. Nah, berarti kalau orang dulu dia akan berus sute-sute. Tapi ini juga nak ambil isi je, tak apa. Sambil-sambil cucu kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jom kita rebus. Wow. Kerang, kita masuk periuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kita rebus kerang ni tanpa air. Tak payah buat air. Oh, iya ke? Oh, macam tu. Tak payah kita buat air, nanti kerang ni jadi tawar. Okey, kita katuk dia. Nanti dia tubik air dia sendiri. Tak payah buat air. Oh, begitu. Kita tengok dia dah berasak dah. Ha, dia air dan mendeh, dia tubik air dah hari. Oh my god.
Di sini saya baru tahu cara masaknya itu tanpa air ternyata. Karena mungkin kerang itu mengandung banyak air di dalamnya kan. Kalau kita bawa air dia tuh dia jadi tawa nanti kerang dia. Kita guna air kerang dia. Ha. Kita boleh katuk api. Bismillahirrahmanirrahim. Tetes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, caranya gitu ternyata. Kita juga ya. Oh, dicuci lagi. Supaya dia cepat sejauh. Nah, oh, biar cepat. Ya. Oke, okay, oke, okay, paham. Kita pun kopek lah, sute-sute. Mixi dah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Oh, langsung dikopekkan. Nah. Saya kira langsung sama itu. Sini, coba sini. Ha. Senang nak kopek dah. Wah, besar-besar guys, enak kalau ini. Kalau ada yang betul-betul masak, dia kopek sendiri, ha, senang nak koyak. Kalau yang tak mampu masak, dia payah nak koyak. Alhamdulillah, boleh sebesain. Jadi kadang-kadang ya. Kerang ni ada dalam ni ada lumut-lumut lagi ni. Ada pasir. Dia ada pasir halus, jadi nak bagi bersih, kita basuh dia sikit lah. Tetus dia. Sedap ni. Dia ada pasir-pasir ni, lumut-lumut ya, ni. Dia tak elok di makan. Dalamnya kan ada. Biasanya. Tak bagus untuk kesihatan. Betul. Lebih baik kita basuh elok-elok. Buang dia ni, pasir-pasir dia. Pasir halus. Pasir halus, betul. Saya soalnya anak pinggir pantai, guys. Ya, jadi saya tahu kayak gini nih. Saya suka makan kayak gini dulu, guys. Sekarang udah enggak nih. Jarang tinggal di Solo malah. Jarang banget ya makan kayak gini. Oke, kita panaskan minyak masak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cukup banyak tuh. Oke. Okay. Ini bahan-bahan yang tuan gunakan untuk buat rendang kerang. Oh. Nah, jadi rendang kerang ni macam-macam versi lah. Okey, bawang merah besar dan ini mesin halus. Masukkan bawang putih yang di mesin halus. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan halia yang di mesin halus. Bismillahirrahmanirrahim. Serai lekuah di mesin juga. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Nah, ini full bumbu. Semua kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di mesin halus juga. Sedap banget ini. Masukkan cili giling. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan tumis bahan-bahan ini. Lagi lama sikit. Supaya dia betul-betul masak dan sebati. Kita kocek dia dari semasa ke semasa lah. Wah. Tengok dia dah kering ya, tapi tak apa-apa masak molek lagi. Kita tambah air lah dari semasa ke semasa. Supaya dia betul-betul masak. Dan dia tak boleh tahan lama. Wah, mantap. Daun kunyit ni tabur. Koyak-koyak ya. Nak bagi dia bau-bau wangi-wangi sikit. Okey. Bulah tu ya. Wah, sudah. Masukkan peminat tawan. Udah kecium ni guys baunya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Buah garang secukup rasa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Jadi ini contoh memasak yang baik ya guys ya. Selalu ada doa-doa, ayat suci Al-Qur'an, selawat ya di dalam masakan sehingga menjadi dawa ya kepada tubuh kita. Bukan malah menjadi penyakit tapi menjadi dawa, menjadi obat. Ini makcik-makcik semua kena tiru lah. Kalau yang masak, siapa yang masak kena tiru macam ni.
Kalau bubuh garam, baca bismillahirrahmanirrahim. Asam Jawa. Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan. Ikut kesesuaian. Bubuh apa-apa, nah, kalau lebih masam ingat, tak sedap ke rendang ni. Semestinya, ni bahan utama untuk rendang. Apa tu? Kerisik. Bismillahirrahmanirrahim. Orang panggil kisik, kisik. Tidak tahu mis, kalau rendang tu bumbunya apa aja, tapi ini dan enak banget pasti. Kesedapan. Masukkan isi kerang. Wah, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Sebanyak nah, kerang itu kerangnya ini, cuma dapat sebaskom ya. Makan apa-apa boleh ya. Tapi untuk orang buat nasi lemak, makan dengan nasi lemak pun boleh. Nasi lemak lok kerang. Rendang kerang. Mantap. Okey, last sekali kita buah ni. Apa tu? Daun kunyit yang dihiris-hiris macam bunga rampai tu. Oh, untuk hiasan dan ya, tapi dikasih lagi. Menambah ya, aroma dia. Mantap. Alhamdulillah, rendang kerang dah pun siap untuk diedar. Jom. Okey, rendang kerang dah siap. Kita makan dengan nasi lemak. Ha, packing aja. Oh. Rendang sikit. Sambal pun pekat melekat. Oh my god. Kita tak tepi lah, takut depa budak-budak tak boleh makan ke belah mana ke. Wow. Ha, buah telur sutih setengah ya, setengah sutih. Lepas tu bulan lah. Kalau dia nak makan. Sedapnya ini. Terima kasih tuan. Sama-sama. Masya-Allah. Terima kasih tuan. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih tuan. Baiklah. Sama-sama. Terima kasih tuan. Sama-sama. 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 Terima kasih, kawan. Sama-sama. Kakak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Allah, terbaik. Wadah biskuitnya ternyata. Sama-sama. Woi, senang lah mereka. Sama-sama. 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 Wah, terbaik, asli terbaik guys. Ya, kita boleh tengok nih rumah anak yatim dan asnaf di Malaysia. Kita boleh tengok juga lagi nih doa-doanya juga guys. Sama-sama. Ya Allah. Senang, saya senang banget ya ketika melihat anak-anak yang seperti ini ya kan. Bahagia ya dengan uluran tangan yang Masya Allah. Nggak tahu lah, pasti di dunia itu banyak banget orang baik yang memang mereka itu ya selalunya berbuat baik seperti itu. Dan saya yakin penonton saya juga banyak banget ya orang-orang baik dan hampir semuanya itu orang baik. Masya Allah, support guys Tok Wan ya guys ya. Sebab Tok Wan ini selalulah buat konten masak dan dibagikan kepada anak-anak ya kan. Di rumah yatim ya kan dan juga asnaf macam tu ya guys ya. Masya Allah, semoga lah Tok Wan ini diberikan panjang umur, sehat selalu ya, bahagia dunia dan juga akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Allah mau bersama kami melakukan kebajikan. Oke, just subscribe, like, dan share ya. Jadi, aduh, enak banget tuh nasi lemak. Ya, lauknya rendang kerang, ada sambelnya, ada telurnya, ada timunnya. Waduh,
Mantap banget itu guys, asli mantap banget. Ketika kita bersedekah maka berikanlah yang terbaik. Ini yang dicontohkan oleh Tok Wan kepada kita semua. Bagaimana ketika kita istilahnya nak bersedekah, nak berbagi, maka buat dengan hati yang tulus ya, dengan penuh kebersihannya makanan itu, kehalalannya, ya kan. Nah, di situ kita sudah tahu semua prosesnya bagaimana. Dan ketika Tok Wan ini memasak, masya Allah, masya Allah, selalu menyelerakan, selalu membuat kita itu kayak terliur gitu ya guys ya. Masya Allah, masya Allah. Jazakumullah Tok Wan dan juga tim ya guys ya. Semoga sehat selalu, bahagia dunia dan juga akhirat, dan juga murah rezeki, amin. Oke, terima kasih udah tengok video ini sampai selesai guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada Tok Wan kami. Linknya di deskripsi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.